Kecelakaan maut di Tol Cipali, wilayah Subang, menewaskan anggota DPRD Jabar dari fraksi PKB, Erni Sugianti pada Rabu, 3 April 2024. Dalam kecelakaan tersebut, minibus Toyota Innova dengan nomor polisi F1242FB, yang ditumpangi Erni dan sopirnya, Naufal Rizky Ramadan, 19, yang tak lain anak korban sendiri mengalami kecelakaan hingga terbalik. Bahkan Erni sempat tertindih mobil yang ditumpanginya tersebut. Setelah berhasil dievakuasi, Erni dalam kondisi tak sadarkan diri dan mengalami luka berat dengan kondisi beberapa tulang rusuk patah. Korban langsung dilarikan ke RS Hamori Subang. Dalam kecelakaan tersebut, mobil terlihat ringsek alami kerusakan yang cukup berat, mobil diduga terguling sebelum akhirnya terhenti. Kanit Gakum Satlantas Polres Subang, Ibda Endang Sudrajat mengungkapkan, peristiwa bermula ketika kendaraan yang ditumpangi korban melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta, diduga karena pengemudi mengantuk, kendaraan oleng ke kanan dan terguling hingga terbalik di kilometer 92. Dalam kecelakaan tersebut, Naufal Rizky Ramdhani, anak dari korban, mengalami luka ringan, sementara Erni Sugianti mengalami luka berat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.